Tani Lovers, Anda menyaksikan Kabar Tani edisi hari ini bersama saya, Adi Wiranata. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, kelompok wirausaha tani di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan melestarikan buah alpukat dengan memperbanyak bibit alpukat jenis varietas Cipedak. Selain bernilai jual tinggi, kegiatan ini juga dapat menambah pendapatan masyarakat di tengah pandemi. Seperti apa legit dan manisnya buah alpukat jenis Cipedak ini? Kita simak liputannya berikut ini. Jagakarsa memang terkenal sebagai penghasil buah-buahan khas Jakarta. Salah satunya adalah buah alpukat, jenis alpukat Cipedak yang telah dibudidayakan sejak puluhan tahun lalu. Dikenal dengan alpukat Cipedak karena berasal dari kampung Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Bahkan selain marak dibudidayakan oleh masyarakat setempat, alpukat Cipedak ini juga telah dikembangkan oleh sekelompok wirausaha tani sirih kuning di kampung Cipedak RW 09 Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang telah melestarikan dan menjual bibitnya untuk menambah pendapatan masyarakat di tengah pandemi. Varietas alpukat Cipedak ini memiliki berbagai keunggulan, di antaranya masa berbuah yang produktif, memiliki tekstur daging yang legit dan manis, serta kulit yang tipis sehingga bisa dikupas layaknya buah pisang. Kasatlak KPKP Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Nur Ayuni mengatakan, mendukung kelompok tani yang terus berinovasi di masa pandemi COVID-19 dan mengajak masyarakat untuk membudidayakan alpukat Cipedak dan bisa menanamnya di rumah. Kurang lebih 5 bulan yang lalu, Sirih Kuning ini baru kita kukuhkan kembali menjadi kelompok tani wirausaha yang bergerak di bidang perbanyakan tanaman alpukat dan sekalian juga penjualan bibit alpukat Cipedak di sini ya. Kita dari KPKP bukan mendukung, ya sangat mendukung, apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Kelihatannya kan pertanian lebih maju daripada yang lain ya. Dalam jangka 2,5 tahun, 3 tahun sudah berbuah dan perawatannya juga tidak terlalu mendetail, tidak terlalu khusus banget. Gitu. Harapannya untuk para petani, saya di masa pandemi ini jangan karena keterbatasan dari wilayah atau dari tempat untuk menanam, tapi karena bisa di dalam pot, di dalam polybag, kami menghimbau untuk bisa memperbanyak tanaman alpukat Cipedak. Selain juga nanti hasilnya juga untuk keluarga, kalau bisa untuk dijual untuk menambah intan perpita dari keluarga, dan kalau memang tidak bisa ya untuk keluarga dan masyarakat di sekitarnya aja yang makannya. Sementara itu, Ishak, seorang pembudidaya tanaman alpukat Cipedak, merasa antusias dalam membudidayakan alpukat Cipedak karena bibit yang ditanam dapat menambah nilai ekonomi tinggi serta mudah dalam perawatannya. Kita setelah dikukuhkan sekitar 5 bulan yang lalu, masyarakat RW 09 khususnya Kampung Cipedak, Kelurahan Serengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, antusiasnya masyarakat tinggi sekali. Bahkan di luar wilayah kita, ini kita di daerah perbatasan juga dengan Depok. Depok juga antusiasnya tinggi untuk membudidayakan alpukat Cipedak, gitu kan. Yang satu memang menambah nilai ekonomi sirkularnya itu memang luar biasa dari panen buahnya. Iya, satu umurnya singkat, genjah, gampang untuk dibuahkan ya. Usia 2,5 tahun sudah mulai belajar berkembang, 3 tahun sudah berbuah. Jadi untuk alpukat Cipedak ini nggak sulit perawatan dan pemeliharaannya. Cukup media organik ataupun dengan nutrisi siraman air beras, masyarakat biasanya lakukan itu. Karena salah satunya keunggulan alpukat Cipedak ini nggak disukai sama ulat. Itu yang masyarakat gemari dan mau tanam di perkarangannya warga masing-masing. Ishak juga merasa bersyukur karena dalam budidaya alpukat Cipedak ini mendapatkan perhatian dari berbagai pihak seperti pemerintah daerah dan juga Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Apalagi di masa pandemi ini banyak orang yang sedang mengejar buah alpukat Cipedak itu, salah satunya menguatkan imun di masa pandemi ini. KPKP sudah banyak memperhatikan, salah satunya mengadakan pelatihan-pelatihan, berbagi informasi, sarana dan teknologi, itu kita diikutsertakan. Dengan begitu petani menjadi bersemangat luar biasa. Di tengah pandemi kita tetap bisa produktif.
Selain rasanya yang enak, keistimewaan lainnya dari alpukat karena mengandung lemak 20 hingga 30 kali lebih banyak dibandingkan buah-buahan lainnya. Kandungan lemaknya dapat memberikan energi yang cukup ketika dikonsumsi. Lemaknya aman karena termasuk lemak tak jenuh yang mudah dicerna dan berguna bagi tubuh. Demikianlah kabar tani edisi hari ini. Saya Adi Wirnata, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam TV Tani. TV Tani, televisi pertanian pertama di Indonesia. Sampai jumpa.